tanyakan, jelaskan yang dimaksud dengan isomer kerangka. Cari contoh lainnya. Baik, kita proses. Isomer kerangka merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun susunan atom karbonnya berbeda. Contohnya, senyawa C7H16. Isomernya sebagai berikut. Yang pertama adalah normal heptana. Yang kedua, dua metil heksana. Yang ketiga, tiga metil heksana. Yang keempat, dua tiga dimetil pentana. Yang kelima, dua empat dimetil pentana. Yang keenam, dua dua dimetil pentana. Dan yang ketujuh, tiga tiga dimetil pentana. Itulah contoh dari isomer kerangka untuk C7H16.